Ya, dibuka. Tuh, dituangkan ke tempat mangkok plastik atau kayu mandi juga bisa. Ya. Nah, hanya memakai kuas. Setelah itu kita tinggal gosok. Nih. Ya, bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Nih, kotor berkerak. Bergerak sekali. Nih, kita buktikan. Buktikan, ya. Buktikan. Nih, lihat. Ya, tuh. Tinggal gosok. Yang sudah sama yang belum. Langsung. Tidak nih. Tuh. Nggak usah pakai nunggu lama-lama. Tuh. Ya kan? Kita ambil tiga kotak. Diusahakan obatnya jangan sampai kering. Tuh. Nah, kalau sudah merasa bersih, kelihatan bersih, kita siram pakai air. Pakai air, gayung. Ya, tuh. Kita siram. Tuh. Kita siram. Sudah kelihatan kan perbandingannya? Mudah kan? Nah, setelah itu baru kita bawahnya tuh kasih gini, blok, tuh langsung kuas, tuh dikuaskan. Tuh, kotor sekali ya. Tuh. Nah, kita mulai lagi yang bawah. Kita mulai lagi. Mulai lagi yang bawah ya. Yang belum, tuh lihat. Ya, perhatikan. Tuh. Langsung gosok. Nah, kenapa kita kerjanya dari atas? Karena obatnya kan langsung turun ke bawah, jadi memudahkan kita bekerja. Tuh. Diketok-ketok tangan. Nah, lihatin semua, dilihatin. Ini memang terbukti, ya, terbukti hasilnya nyata. Ini bukan trik kamera. Langsung. Seperti tadi, setelah bersih, kita siram lagi pakai air bersih. Pakai air bersih, ya kan? Siram dari atas. Tuh, hasilnya. Ya kan? Siram lagi. Hasilnya. Nih, yang atas coba kita lihat. Tuh, keraknya. Keraknya kita lihat, kita gosok sekarang. Tuh. Kita gosok. Hanya dengan kuas. Diusahakan pakai pelindung tangan, sarung tangan, atau kalau nggak ada ya istilahnya pakai masker sek juga boleh, supaya menjaga semua efek dari obatnya. Tuh hasilnya ya. Gosok. Kelihatan udah bersih, siram lagi, disiram pakai air bersih. Nah, hasilnya, nah, kelihatan kurang bersih. Diulangin lagi, ini masih ada kerak-keraknya, ini masih kelihatan kerak. Diulangin, tuh cuma digosok sih. Nah, digosok gini. Gosok ini, tuh, tinggal gosok terus, masih, nah, ya, siram, cintrong, tuh, tidak merusak keramik dan tidak merusak nat, natnya tetap masih utuh, bagus, ya, ini kalau sudah. Kita nuangnya sedikit-sedikit, kalau sudah habis, dituang lagi.
dituang lagi pakai top kilber. Tuh, tuang sedikit aja secukupnya. Pakai top kilber. Tuh, ya. Lalu kita mulai lagi yang sudah berkerak. Tuh, yang kerak nih. Kita lihat. Tuh. Tinggal nah. Mudah kan? Mudah sekali untuk membersihkan. Mudah sekali. Nanti kita bisa lihat hasil semuanya. Kalau sudah memang bersih total, kita lihat semuanya. Hasilnya yang sudah sama yang belum dibersihkan dengan obat Top Kilber. Kelihatan bersih, kita siram lagi. Terus kita harus berani air. Tuh. Langsung pro bisa dibuktikan. Tuh ya, tuh. Bisa dibuktikan. Ojo dhuwur ben aku ketok. Tuh. Tuh ya, hasilnya. Maju. Hasilnya. Tinggal gosok sambil dicelupkan kuasnya ke obatnya. Oke. Sudah kita kelihatan kan hasilnya? Gosok terus supaya bersih kerak-keraknya. Kenapa kita pakai kuas? Agar supaya sudut-sudutnya itu betul-betul bersih. Kalau kita pakai sikat, ini mentok sudutnya nggak akan bersih. Kan, makanya kita pakai kuas, kan kuas lentur. Kita siram. Nih. Dari tak aja juga bisa bersih itu, tapi nggak rusak lah. Kita siram lagi, hasilnya sudah kelihatan. Kita ini habis tuangkan lagi sedikit demi sedikit dengan top kilber lagi, top kilber, ya tuh. Tuangkan. Oke. Ini dituangkan. Kita pakai ini lagi. Kita masukin lagi. Tuh. Nah. Mudah kan cara bekerjanya? Tuh. Tuh. Sambil dicelup nih kuasnya nih tuh ya kan, gosokkan lagi. Tuh. Ya paling bawah kita gosok terus. Bukan rekayasa trik kamera, hasilnya bisa dilihat langsung, bisa dibuktikan langsung. Hasilnya lihat, hasilnya kita siram.
putih, hasilnya yang sudah sama yang belum. Ini yang belum masih bergerak, ya kan? Masih bergerak tuh, masih bergerak. Ini sudah kinclong, sudah kinclong. Sudah ada pembersihan. Ya. Oke, ya. Nanti saya kerja lagi, saya bersihkan hasilnya. Gimana nanti? Untuk memakai obat topkin ini. Oke, terima kasih. Silakan mencoba dengan formula merek obatnya Top Kilber. Top Kilber, kilat bersih. Top, 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 top. Nah, saudara, sudah selesai. Ini hasil akhirnya. Jadi sebelumnya gimana? Di dalam video tadi di atas keraknya membandel sekali. Tuh. Ini hasil akhirnya. Kelihatan sekali kinclong. Wow. Kinclong sekali ya. Tuh. Dah. Ya. Luar biasa kan? Tuh, kinclong. Itu yang belum kelihatan. Masih ada nih putih-putih ya kan, masih kelihatan tuh. Ini yang belum tuh, yang belum ini ada, masih ada bercak-bercak hitam ya kan, bercak hitam tuh. Oke, silakan mencoba saudara-saudara, bapak-bapak, ibu, pasti puas dengan memakai produk kita Top Kilber, kilat bersih. Bersihnya kinclong total. Oke. Okay.